pin MP5 baru ini guys, MP5 All Star. Eh, benda pada benda apa nama ni lagi? Mister Nutcracker Chatroker dalah. Ini. Ah, itu. Teng. Betul. Teng. Betul. Ah, pa. Nanti macam. Saya mau pala. Nye, mata, mata, mata. Kali gigi ya? Betul ni? Betul. Kau ni? Kau ni? Ui, mati. Dah mati. Ini. Depa ada imut. Tak. Tang. Kumpul. Sat ni aku tak tembak eh. Tang. Bodoh kena ni. Kumpul mah guys. MP5 ni mudah headshot guys. Serius ah. Kaitu tak bohong ah. Okey, kita ambil jarak tu. Ah, kan. Dah aku sat ni. Nak tunduk. Tak berubah sikit dia ni eh. Ni. Okey. Okey, stun. Okay. Bismillah. Nampak guys, mudah headshot guys. Wih. Siapakah di antara dua orang ni? Ah, ni. Ah. Betul ni. Mana buat? Ada kali. Guys, kita dah agak dah. I'm the genius guys. Hey bro, why you tune? Mantap guys, jangan lupa dapatkan Aldi Musik Goyang Skuy. Okay, assalamualaikum. Makcik dia. Okay, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Welcome back to my channel King Kaito. Dan di video kali ini guys, di video kali ini apa motif Kaito buat video ni? Oh, lupa. Dan di video kali ini Kaito akan spin MP5 baru ini guys, MP5 All Star. Eh, benda pandai-pandai buat nama ni lagi. Mr. Nutcracker Chatroker dalah. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, sebelum itu bagi yang belum subscribe sekarang dan jangan lupa tekan loceng untuk tidak ketinggalan video menarik dan video Kaito yang akan terus dan video yang korang tengok video Kaito kan. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, kalau korang tahu kan, ini MP5 salah satu MP5 terbaik ni guys, sebab dia tambah rate of fire 2 dengan akurasi memang mudah headshot ni. Tambah rate of fire pula 2 kan. Ui, kalau laju mudah headshot pula. Magazine ni turun tak apa, tak perlu sangat. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, bismillah. Dia memang nak suruh kita review skin tak pemenen ke apa ni? Dah lah. Apa berhenti tu? Aduh, lagi 10 lagi guys. Takpelah, tengok lah esok kita top up. Kita dapat pemenen. Tak memenangkan masa lagi. Sekejap kita tengok kat sini tu. Okay, sekejap. Ni kaitu lah pekat ni sebab akurasi 2 orang mudah isyot ni. Okey, sekarang nanti akan kita dapatkan dengan pemenang. Sekarang kita guna ni dulu untuk review guys. Untuk kita review macam gameplay yang kemarin korang tengok tu kan. Okey, jadi kita akan mencari partner Kaito lagi guys menggunakan MP5 tapi dengan headshot ya guys. Tambah melengahkan masa lagi, kita pakai dulu. Okey, sekejap cuba pakai kat lobby. Apa ni? Dia main bunga api guys, macam bunga api gitu. Tak apa, kita tukar balik pakai AK.
Okey, dan tanpa mendengarkan masa lagi, kita langsung masuk ke dalam custom untuk mencari partner yang kaitu yang betul untuk kali ini, guys. Let's go. Okey guys, jadi kita sudah berada di dalam custom dan langsung kita masuk ke dalam gameplay. Let's go. 3 2 1. Jadi kita cari Kevin dulu. Dan kaitu bersama King Kawo, guys. Yo, what's up? Ah, dengar suara dia. Okey, dekat sini aku tahu yang mana. Tak mana? 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 Tak ada. Jangan tembak lah sebab aku nak review MP5 ni sama kan. Tu. Aku tak ni. Ni. Ah, tu. Ni. Ah, tu. Betul ah. Betul. Betul. Mana imut yang? Oh, dia ni. Ni. Ah, tu. Tu. Betul. Tu. Betul. Ah. Pak. Mana buat? Apa lah? Yeah, mata. Tang. Kali lagi. Ya? Betul ni. Betul. Kau ni. Kau ni. Wui, mati. Dah mati. Ini. Depa ada imut. Sat. Tang. Kumpul. Sat ni aku tak tembak. Tang. Bodoh kena ni. Ni. Tang. Wui, kena dia ni kau. Sat, tak mati. Dia pun ni. Sabar. Aduh. Depa tu imut. Tak. Sat. Tu confirm hat tu. Tengok. Aku nak tembak kepala dia ni sedah bagi kena seorang sekali. Pa. Okey dah. Tu. Ani. Ah, tu confirm. Wih. Asyik. Bungo lah kau oi. Guys, sorry guys. Pedang betul. Bodoh. Prank. Tak prank awak game. Palu tak dia. Okay guys, sorry tadi kau agak keterlaluan. Sorry. Gelak lagi apa? Itu gila aku. Kah. Saya aku sana ni. Tak tunduk. Tak berubah sikit dia ni. Ni. Okey. Stun. Tep. Salah ni. Tak lantai. Okey, sorry guys. Tadi kawa dia agak ke goblok kan. Jadi okey, kita review dulu MP5 ni. MP5 ni memang mantap guys. Tadi kaitu tembok headshot macam tu guys. Gila. Salah satu MP5 terkuat ni guys sebab dia tambah level fire kan dengan akurasi macam kaitu beritahu tadi. Berapa kali nak ulang? Sekejap. Oh, salah seorang daripada mereka tadi lag pukul. Okey, jadi kali ni agak mudah sikit guys. Sebab dua orang, tiga orang je kan. Jadi kaitu rasa ni. Ni. Sekejap. Ai, naju. Jap. Jap balik. Okey, kaitu rasa yang kaitu headshot ni memang confirm betul guys. Bismillah. Nampak? Mudah headshot guys. Oh my god. Apa benda lah. Okey guys, sekarang kita bermain di kartu listiwa. Jadi, jap. Salah seorang yang lag tu dia orang kurung dah ke? Dah kurung kot. Dah kena kurung kot kat belakang tu macam Titan pula kan. Kurung dalam tembok. Jap. Ni. Hak buah macam ni. Ni. Confirm lah guys. MP5 ni mudah headshot guys. Serius lah. Kaitu tak bohong lah. Okay, kita ambil jarak tu. Kan. Tak betul lagi guys. Mama tolong. Ampun. Alamak. Ya Allah, aku selong. Hey, FIFA ni mantap lah, serius lah. Kaitu bagi dapat pemenang guys. Lagi over tadi 10 900, lagi 10 lagi kan. Oh, alamak guys. Ah, sudah. Salah seorang dah ada line dah. Lagi susah lah. Ya Allah. Ya. Semua menuhi. Kiri.
Lawak lawak lawak. Sekejap, Kaito rasa Kaito tahu. Eh, salah kau. Eh, serius lah salah. Eh, serius. Serius lah salah. Cuba enak. Ya Allah, Zati. Ya, tolong. Mangkuk ayah. Aduh ni bunga. Okey guys, kita salah satu daripada tiga orang tu Kaito dah tahu dah. Itu Zati sebab kantoi guys. Ada satu benda ajak Kaito tunjuk eh. Mana dia lah. Sebab Kaito ingat kah tu bunga sebab dia pakai. Dia pakai juga benda tu. Mana yang lain? Yang lain. Oh, dah kena kurung ada. Sudah sorang tak ada line. Okey, yang tak ada line tu aku nak apa tu? Mati jap, kita tengok kau. Ni. Ni nama mati hijau. Kan tu yang ni Zati. Okey. Jadi di antara dua ni je guys. Yang tak ada line tu bukan bunga. Okey. Siapakah di antara dua orang ni? Ni. Eh betul ni. Mana buat? Mana kali? Gak itu dah agak dah. I'm the genius guys. Hey bro, why you tune? Mantap guys, jangan lupa dapatkan. Okay guys, sekarang kita bermain di apa nama op story. Jadi salah seorang tadi lag lagi ke? Okay. Kali ni kita boleh menang guys. Pada buka sama seorang tidak pakai. Salah seorang tak ada line. Itu orang lain. Nombor dua nampak pakai. Dia pakai makeup kat muka. Ini orang lain. Jadi antara ini guys. Sekejap Kaito rasa dia tak bawa emot ni. Jadi ini dia. Sekejap. Kita balik. Dia buat ini. Buat juga sama. Okay. Betul. Ambillah Queen. Okay guys, sekarang kita bermain di mil. Jadi nampak gaya guys. Nampak gaya Kaito boleh menang kali ni. Sekejap, dia orang tengah tahan Queen yang tak ada line tu. Okay, yang tak ada line tu Queen Amanda guys. Amanda. I don't know lagi. Okay, jadi kita tunggu ya. Queen nak tahu. Okay, dia orang dah datang. Salah seorang dah dapat kepung Titannya dekat situ. Okay, macam biasa kita tengok yang mana pakai makeup tu. Alright ni. Okay, buat apa tu? Sekejap, buat macam mana salah pilih. Tak salah pun. Dah ada lain. Sudah. Sekejap. Dia ni pakai senjata. Bukan, Kaito rasa bukan. Ni confirm bukan lah. Ni confirm bukan lah. Jadi di antara okay guys. Ni confirm. Ya Allah, betul lagi. Headshot guys. Memang wajib dapatkan. Okay guys, sekarang kita bermain di Poshidok. Nampak tak genius tak Kaito memilih. Mungkin di part 1 yang kemarin korang tengok tu Kaito gagal lah. Kali ni mesti Kaito menang punya. Confirm 7 lah. Okay, macam biasa kita tengok di antara diorang ni dulu. Okay, ujung kali ni bukan. Okay, di antara 3 orang ni Kuimung. Sekejap. Okay, Kaito saat ni. Ni ujung kali ni. Confirm. Nampak guys? Mudah headshot guys. Ampun. Aku tak malam ni. Queen girl. Kerak je aku. Silap. Ok
Okay guys, jadi kali ni Kaito macam episod lalu korang tahu kan, Kaito nak buat prank kan. Kalau Kaito salah kali pun sebab dia orang dah 6, Kaito akan bunuh semua guys. Mana? Kita taklah betul dulu. Sekejap. Okay ni. Ni bukan. Okay, jadi maybe ni. Benda ni. Benda yoi. Maybe lah kan. Sekejap. Ani guys, ani. Wih, sana. Wih, sana. Apa? Sakit. Ya Allah, ya tak. Aku mati. What the fuck? Dah lah guys. Aku benci. Tak sempat nak prank. Direk macam tu. Dah lah. Tak sempat lari, bye. Kau saya tu sempit, man. Ayy, nak jauh. Dah lah. Okay guys, jadi ya Allah. Kita hampir menang guys. Ai Najo. Kenapa lah? Why? Mungkin tak ada rezeki guys, tapi mantap sekali guys. Serius-serius Kaito tak melawak guys. Mana dah? Memang mantap guys. Gila-gila. Headshot macam tu lah. Tak apa, nanti Kaito dapatkan pemenang lagi 10 ya guys. Easy man. Tak apa. Gila-gila Epify ni memang mantap sekali. Tolak headshot terus. Headshot terus kan. Dan itulah keseruan review Epify untuk kali ni. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Dan jangan lupa tekan loceng untuk tidak ketinggalan video menarik dan video yang lebih menarik lagi guys. Dan tak meninggalkan masa pula. Dan I am King Kaito. Lagi di next video. Bye bye. While I was in the mall, fucking around.